Terletak di sebuah rumah pinggir jalan, Jalan Gajah Mati, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, nasi gandul Pak Yadiman berdiri selama hampir 80 tahun. Salah satu anak Pak Yadiman bernama Untung mengklaim bahwa sang ayah merupakan penjual nasi gandul tertua se-Kabupaten Pati. Sehingga dirinya menjamin kualitas nasi gandul yang dijualnya adalah otentik, baik dari segi rasa, tekstur maupun penyajiannya. Pria bertubuh tinggi itu menceritakan sang ayah dulu berjualan dengan cara berkeliling mengitari Kabupaten Pati. Namun, seiring berjalannya waktu, pelanggan Pak Yadiman bertambah dan ia pun mulai dikenal masyarakat luas. Dijelaskan oleh Untung, satu porsi nasi gandul berisikan nasi yang disiram oleh kuah santan dan tetelan sapi. Setelah itu konsumen akan dijajakan lauk-pauk seperti daging sapi, paru, babat, lidah, dan juga tetelan lainnya. Lauk tersebut nantinya akan dipotong-potong langsung dan disajikan di atas nasi berkuah santan tersebut. Dan untuk menambahkan, pembeli boleh memilih sendiri lauk-pauk yang diinginkannya. Pasalnya, lauk tersebut sudah tersaji dalam satu nampan. Satu porsi nasi gandul dibanderol dengan harga Rp20.000. Terdiri dari nasi dan kuah santan dihargai Rp5.000. Sementara lauk-pauknya dihargai Rp12.000. Adapun untuk minumannya dihargai sekitar Rp2.000 saja. Untuk informasi, gandul sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti berayun. Sehingga nasi gandul adalah nasi yang dibawa dengan cara digandul atau dipanggul atau berayun. Tidak heran jika warung makan nasi gandul Pak Yadiman masih mempertahankan keotentikannya. Hal itu nampak dari penggunaan bakul kayu yang di antara keduanya dipasangkan bambu agar bisa dipanggul. Bedanya saat ini bakul panggul itu tidak lagi dibawa berkeliling, melainkan diletakkan di tengah warungnya sebagai simbol perjalanan sang bapak saat berjualan nasi gandul berkeliling dahulu. Adapun nasi gandul Pak Yadiman buka mulai pukul 10 hingga malam hari sampai seluruhnya habis tidak bersisa. Bisa ngambil sendiri ya orang-orang ya? Kalau bisa, ya, bisa ambil sendiri, Mbak. Pembelinya tinggal milih yang sukai apa. Itu berapa, Pak, dibanderol dari harga berapa, Pak? Kalau ikannya ini satunya Rp12.000. Rp12.000. Itu udah sama 5.000. Nasi. Oh, sama nasi Rp5.000. Rp5.000 terus esnya Rp2.000. Ah, Rp2.000. Jadi kalau satu porsi itu Rp20.000. Oh, alah. Tapi kalau nambah lagi berarti nambah lagi. Iya, nambah lagi. Oh, oke. Okay. Nambah ikan apa nambah nasi. Oke, siap. Bapak tadi namanya pas siapa, Pak? Pak Untung. Pak Untung umurnya berapa, Pak? Umurnya 47. 47, anak ya. Pertama dari Pak Yadiman. Tadi, oh, yang tadi. Bapak anak ke berapa? Sekolah di SMK Tunasjar. Bapak anak ke pertamanya Pak Yadiman? Anak nomor 3. Anak nomor 3. Yang narusi di sini Bapak doang apa? Iya, saya sendiri yang narusi. Kan saudara saya kan di Jakarta semua. Yang kerja sana. Oke, siap. Terima kasih, Pak Untung. Dari mana? Jangan lupa subscribe ya.